jauh. 1400 tahun jauh daripada Nabi SAW dah buat maulid pun. Cuba tengok, kita buat KL yang akan datang ni tak selesai 22 bulan, bantu gajah berselawat. KL berselawat, Lipo berselawat, mana-mana berselawat. Kita buat pada maulid, selawat. Tak cukup dengan selawat biasa, buat qasidah, mullah lah kita. Ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana. Sampai berpuluh-puluh Habib Syekh itu berselawat berqasidah. Berpuluh-puluh tu boleh turun buat badan, tengok. Makin lemah, makin kuat pun tengok Habib Syekh. Kan? Asyik travel ke sana kemari dalam Malaysia ni. Nak bawa, nak ajak masyarakat supaya banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Itu pun ramai yang lupa kepada Nabi SAW. Ramai yang lebih minat MLM. Apa Ustaz MLM ni Ustaz? Menteri Dewan Marketing. Tidak, Maharaja lawak mega. Atas baru ambil MLM ganti lain tak? Apa dia? School of lawak pula. School of lawak pula sama. Tak habis-habis ya. Yang rancangan agama tak pula macam tu. Habis view tak ada lah. Ganti lain tak? Lama kan barulah timbul yang satu yang lain pula. Ustazah pilihan. Itu pun satu musim je. Sebab rating tak tinggi. Saya tanya kepada Ustaz Yoh, kenapa tak boleh sambung buat Ustaz pilihan musim kurung? Rating tak tinggi Ustaz. Session TV ni memang macam tu. Kalau rancangan tu rating tinggi, dia akan sambung ke musim yang kedua. Kalau rancangan tu rating dia rendah, tak sambung dah, takkan tu je lah Ustaz. Nah, tu nak kata apa? Nah, itu bayangkan. Kita dah buat hebat dah. Kalau kita buat, katalah kita buat info berselawat, saya penuhlah dataran MBI info tu dengan lautan manusia yang sama-sama nak berselawat kepada Nabi SAW. Tapi bila dibuat konsert, lagi ramai yang bayar zaman sekarang. Itu kita buat maulid. Kalau tak buat maulid, habislah. Pakai habislah. Itu dia sebenarnya rasa apa sebab kita mengadakan sambutan maulid. Nak ajak masyarakat yang dah buku macam ni, yang dah rosak ni, menghayati kembali Nabi SAW, perjuangan baginda, serta menghayati semula ajaran yang dibawa oleh baginda SAW. Baik, terpatah balik kat sini. Dalam kitab Al-Hadiyah Al-Awliya, dia cerita salam soleh. Abu Na'im meneriwayatkan daripada Yasar bin Jaish bahawa bapanya menceritakan. Jadi Abu Na'im ni seorang perawi hadis. Dia cerita daripada Yasar bin Jaish. Satu orang namanya Yasar bin Jaish. Bahawa bapanya menceritakan. Jadi bapanya tu bapa kepada Yasar. Jaish dia tadi cerita dekat anak dia. Anak dia pula sampai-sampai kepada Abu Na'im. Abu Na'im kemudian dipetik pula dalam kitab Al-Hadiyah Al-Awliya. Okay. Jadi, apa dia cerita? Demi Tuhan yang ada Tuhan melainkan dia. Jadi, dimulakan dengan bersumpah. Demi Tuhan yang ada Tuhan melainkan dia. Kalau bahasa Arab dia mungkinlah Wallahi la ilaha illahu. Mungkinlah. Kita tak tengok teks Arab je. Demi Tuhan yang ada Tuhan melainkan dia. Sesungguhnya aku bersama Hamid dan seorang lelaki lain. Jadi kata Jaish tadi, aku ada seorang kawan namanya Hamid, Abdul Hamid, dan seorang lelaki lain tak dikenali. Telah masukkan jenazah Thabit Al-Bannani ke dalam lahat, ke dalam lahatnya. Jadi Thabit, siapa Thabit Al-Bannani? Seorang yang soleh. Namanya Thabit Al-Bannani. Jadi Thabit Al-Bannani ni meninggal dari umur dia pun masuk dalam yang lahat lah. Begitulah seperti mana kita tengok pada mana-mana jenazah pun, mana-mana mayat pun, penghujungnya dimasukkan ke dalam liang lahat. Suatu kami sedang meratakan bata-bata kuburnya. Jadi orang Arab mereka ni menutup liang lahat itu menggunakan bata-bata sebab di sana pokok-pokok tak banyak.
Tapi di sana ada pupuk yang ia dikatakan sebagai sahabat Nabi yang masih hidup di Jordan sana. Ada lagi pupuk tu rendang dia. Dikatakan di sinilah Nabi pernah berteduh. Maka digelar pupuk ini sahabat Nabi yang masih hidup. Kan Tuhan tak usia pokok lah, tapi masih hidup 1,500 tahun lebih masih hidup. Kalau pokok durian tu dah tinggi macam mana ukur tu, kalau pokok durian kan daripada moyang kita tanam kemarin tu dulu tu sampai tu kita ada lagi durian gugur lagi kan tinggi kan, kita tengok pun macam ni tu pokok durian. Ini pokok di padang pasir di rendah. Jadi kalau kita pergi ziarah Jordan, kan kita akan dibawa melawat menziarahi pokok ini. Sahabat Nabi yang masih. Tapi kalau pokok ni duduk di Saudi, dah kena tebak. Saya mesti dah kena tebak. Sebab katanya nanti akan menimbulkan khurafat. Orang akan datang bayang niat dan nazar dan kebenaran. Ini orang-orang yang otak dia tak berfikir panjang. Otak tak berfikir panjang macam tu. Dia tak boleh tengok. Dia tengok je. Yang ini kena tebak. Dia tak fikir nilai. Nilai benda. Nilai makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadikan masih hidup tu nak tunduk kepada manusia. Kan? Yeah. Betapa kasihnya pokok ni kepada Nabi SAW. Dia sanggup hidup sampai ke hari ini untuk menunjukkan kepada orang, di sinilah, di bawah pokok, di bawah aku ni lah Nabi SAW yang mulia ini pernah berteduh. Kasihnya pokok kepada Nabi SAW. Macam kita baca kisah pokok Tamar. Pokok Tamar yang menangis kerana Nabi SAW dah tak nak bersandar kepada dia. Dah ada mimbar baru. Sebelum ada mimbar, Nabi bersandar. Bila Nabi duduk tu, Nabi duduk tu nak tunggu nak naik menyampaikan khutbah tu, dia bersandar. Nabi bersandar di pokok Tamar. Bila dah siap mimbar, Nabi nak bersandar dah, menangis pokok tu. Menangis pokok tu. Nabi tanya, wahai pokok, kenapa kamu menangis? Macam mana aku tak menangis? Aku kasih berdepu ya Rasulullah, tapi kamu tak nak lagi bersandar pada aku. Nabi kata, tak apalah. Nabi arahkan sahabat supaya pindahkan mimbar ni, letak betul-betul dekat pokok Tamar ni, supaya bila Nabi duduk, Nabi boleh tetap bersandar pada pokok Tamar. Bayangkan kalau pokok pun sayang kasih kepada Nabi SAW, kenapa kita manusia tak nak kasih dan sayang kepada Nabi SAW? Pokok sayang kepada Nabi. Pokok sanggup hidup beribu-ribu tahun semata-mata nak beritahu kepada orang, di sinilah ya Nabi SAW yang boleh dia pernah berteduh di bawah. Jadi kenapa kita menganggap 12 Rabiul Awal tu tak ada value? Tak ada apa. Macam hari biasa ya. Ini hari kenalan Nabi. Nabi tak buat sebutan yang jadi dia. Tak sabar-sabar tak buat apa yang kita nak belujung-belujung sana nak buat. Sampai macam tu sekali pokok ni. Nasib baik pokok tu duduk di negara Jordan. Kalau duduk di Saudi, kena tebak. Kerana sebahagian orang di Saudi ni akal dia pendek. Bukan semua lah. Ada sebahagiannya akal pendek. Dan kebetulan orang yang akal pendek ni memegang kuasa. Ini yang jadi masalah. Dan habis cerita tu, habis cerita banyak-banyak. Baik. Suatu kami sedang meratakan batu-batu kuburnya. Jadi tengah nak tutup-tutup ni ya, dan lahan tu dengan batu-batu tu, terjadi sebiji batu-batu. Terjatuh sebiji batu-batu. Jatuh. Makanya dia yang kecil ke apa-apa jatuh. Itu ceritanya lah. Dan pada ketika itu aku melihat Nabi sedang mendirikan sembahyang di dalam kubur ni. Jadi dia nampak Nabi ni tengah sembahyang kubur. Baru sasat ni ke bumi. Liang lahat terbaring menghadap ke kiblat. Apa-apa pun semua kita buat, kita tanggalkan tali yang mengikat jenazah tu, mengikat tali kain kapan tu, tanggalkan. Kemudian kita bukakan mukanya tu, bagian muka itu menghadap ke arah
Semua kita buat. Dia tak boleh buat apa, dia dah tu dah mati. Dah meninggal, dah meninggal. Tak boleh buat apa lah. Tutup-tutup, nampak dia tengah semayang. Ni kata Jaim tadi. Tiba-tiba aku nampak. Daripada celah-celah lubang aku nampak. Si Polan ni semayang dalam kubur dia. Baik. Kemudian aku bertanya kepada rakan-rakan yang bersama ku. Kemudian dia tanya kepada kawan yang tiga yang luar lagi ni tadi. Tidak, kan kau nampak itu? Rakan ku menjawab, diamlah. Rakan ku ni Hamid tadi. Jangan kita kecoh, sakit dia tiga, empat.